Jembatan gantung menghubung wilayah Cipluk Sojomerto di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terputus diterjang banjir. Meski demikian, warga nekat menyeberangi sungai untuk melintas. Beginilah video amatir saat jembatan gantung yang menghubungkan Cipluk dan Sojomerto runtuh diterjang banjir kemarin petang. Fondasi jembatan gantung yang berusia puluhan tahun ini juga longsor tergerus derasnya banjir Sungai Bodri. Akses paling dekat yang menghubungkan Patean dan Gemuh tidak bisa lagi dilalui. Warga terpaksa menyeberang sungai di bawah jembatan untuk melintas. Meski arus sungai cukup deras, warga nekat menyeberang dengan sepeda motornya untuk menghindari jarak tempuh yang lebih jauh hingga 20 km. Jauh Pak, sekitar 20 lebih. Muter berarti Mas ya? Jauh ya? Ini ambruk kenapa sih Mas? Banjir Pak. Banjir ya? Padahal ini jembatan vital Mas ya, penghubung paling dekat ya? Ini penghubung.